Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung melaksanakan sosialisasi peraturan daerah atau Perda Kabupaten Bandung nomor 1 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah di salah satu hotel di Soreang Kabupaten Bandung. Salah satu poinnya yakni persoalan sampah bukan hanya persoalan pemerintah daerah Kabupaten Bandung saja, melainkan persoalan semua pihak untuk sama-sama peduli dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung. Menurut Bupati Bandung, Haji Muhammad Dadang Supriyatna, mempersoalkan sampah bukan hanya persoalan pemerintah daerah Kabupaten Bandung saja, melainkan persoalan semua pihak untuk sama-sama peduli dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bandung. Dikatakan Dadang Supriyatna, untuk mendukung pengelolaan sampah, pemerintah Kabupaten Bandung sudah memberikan bantuan berupa prasarana dan sarana pengelolaan sampah, diantaranya bak sampah, roda sampah, cator untuk pengangkutan sampah, dan bantuan lainnya. Sampah yang tadi kita sudah mulai sosialisasi, Perda nomor 1 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah, yang mana semua unit sektor mulai para kader-kader sampah yang berada di desa masing-masing dan termasuk para kepala desa Kabupaten Bandung, para camat, RI, ya, termasuk apeksi dari semua unit sektor kita libatkan supaya paham tentang tugas fungsi masing-masing. Jadi persoalan sampah bukan persoalan pemerintah daerah Kabupaten Bandung saja, tapi persoalan sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Maka saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan, dan kita sesuai dengan visi misi, misi yang ketiga terutama bahwa kita itu harus berwawasan lingkungan. Tentu insya Allah dari tadi juga kita sudah memberikan bantuan-bantuan sarana-prasarana, baik itu bak sampah, termasuk roda sampah dan termasuk motor sampah untuk pengangkutan dan sebagainya, kita berikan kepada para kader-kader yang berada di wilayah desa masing-masing. Kepala DLH Kabupaten Bandung Asep Kusumah menyebutkan, sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2002 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung ini dilakukan karena memang ada beberapa upaya penguatan, penegasan, kemudian penyamaan persepsi berdasarkan regulasi yang ada terkait dengan bagaimana semua pihak itu mampu berbagi peran, berkontribusi positif dalam ranah kewenangan dan tugas pokok masing-masing. Hal itu dinilai penting termasuk pihaknya melibatkan asosiasi perumahan, asosiasi perhimpunan pengusaha hotel dan restoran, serta kawasan industri. Sosialisasi perda itu untuk memperkuat pembinaan, memperkuat fasilitas, dan memperkuat pemberdayaan. Sebagai contoh bagaimana Undang-Undang Pengelolaan Sampah sudah memberikan penegasan di pasal 12 bahwa setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah rumah tangganya secara berwawasan lingkungan. Di peraturan daerah itu kan ranah hukumannya kan ada batasan, ya, bahwa memang kalau kita lihat sepertinya buang sampah sederhana, tetapi kita lihat faktanya sampah bisa berakibat banjir, sampah bisa berakibat menjadi sumber penyakit. Tentu ini kerugian lingkungan cukup besar bagi manusia, sehingga walaupun dalam batasan yang memang tidak seperti KUHP, ancaman untuk buang sampah sembarangan itu kan masih di kisaran sesuai dengan regulasi, ya. Di Perda batasannya hukuman 6 bulan, denda 50 juta. Tapi yang paling penting adalah Perda ini memperkuat pembinaan, memperkuat fasilitasi, memperkuat pemberdayaan, bahwa semua kita sumber sampah, tetapi kita pun bisa menjadi sumber solusi bagi penanganan sampah ketika mendapatkan informasi dan regulasi yang memadai. Termasuk di Perda ini kita akan mendorong desa melahirkan Perdes, peraturan desa, kearifan lokal peraturan RW, jadi bagaimana memperkuat pemberdayaan masyarakat berbasis. Jika melihat sampah yang dihasilkan sebanyak 1.280 ton per hari di Kabupaten Bandung, dengan rasio setiap orangnya menghasilkan 0,5 kg per hari, dengan begitu terbagi habis dengan beberapa pendekatan, yaitu berbasis rumah tangga dengan pemanfaatan lubang cerdas organik, kemudian pemanfaatan bak sampah karena muaranya di industri daur ulang sampah. Rezitia Prasaja, Bandung TV.